Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wasyukrulillah. Hari ini 25 Juni 2020 PT BHS Tech telah genap berusia 67 tahun. Suatu perjalanan panjang yang dirintis oleh ayah almarhum Abdurrauf Said Bahasuan. Beliau mengawalinya pada tahun 1953 di kota Gresik. Benar-benar diawali dari usaha mikro. Beliau mempekerjakan kurang dari 10 orang dengan hanya 4 unit ATBM, alat tenun bukan mesin. Subhanallah walhamdulillah, dengan ridho Allah dan dukungan puluhan ribu stakeholders BHS Tech, kami telah tumbuh berkembang dengan produk-produk kami, khususnya merek BHS dan Atlas, telah terdistribusi, telah dapat dinikmati oleh berjuta-juta konsumen kami, baik di Indonesia, di negara Asia, di negara-negara Afrika. Terima kasih yang tak terhingga atas doa, dukungan, support dari seluruh stakeholders kami, para pemegang saham, para karyawan, para agen, para pedagang, para pengecer, para supplier-supplier, perbankan, dan khususnya konsumen setia kami. Mohon selalu doa dan dukungannya agar kami dapat terus mempertahankan tradisi, agar kami dapat meraih prestasi dan mempertahankan reputasi. Terima kasih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By BHS Techs.